Belakangan nama penyanyi Mahalini sempat menjadi sorotan usai diduga melakukan tindakan operasi plastik, oplas, di Korea Selatan. Tidak hanya Mahalini, sang suami, Rizky Febian juga diduga oplas, hingga penampilan barunya sempat buat warganet kaget. Alih-alih dapat pujian, Mahalini dan Rizky Febian malah banjir hujatan. Tidak sedikit yang kecewa dengan penampilan baru keduanya, terlebih pada Mahalini. Warganet yang sempat mengagumi kecantikan alami Mahalini, kini berbalik menghujat pelantun sial itu. Terbaru, wanita yang akrab disapa Lini itu kembali membuat warganet iba saat menangis sesenggukan di tengah konser. Dalam video yang ramai di media sosial X hingga TikTok, penyanyi asal Bali itu tengah bersiap untuk membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Namun saat awal menyapa penonton, Mahalini sempat berhenti berbicara lalu menangis. Ia pun berulang kali menghentikan ucapannya karena tak kuasa menahan tangis. Bahkan ia beberapa kali berbalik arah membelakangi penonton untuk menenangkan diri dan mengusap air matanya. Dalam momen itu pula, ia seolah curhat terkait rasa sakit dicaci maki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.